might not think you're a supermodel, but you look like one to me. I'd rather have your picture on my phone than on the cover of a magazine. It's hard to think that a girl like you could have any insecurities. It's funny how all the things you would change are all things that are cute to me. And I know you don't believe me, and you think that I'm a fool, but I don't care. Assalamualaikum dan hai. Kami dari kumpulan Mawar. Kajian kami bertajuk Kewangan dalam Pendidikan Masyarakat India. You'll never see in you what I see. Hai, sekarang kami akan buat pembahagian tugas menggunakan Ninja Picker. Mari kita lihat siapa yang kena. Bismillahirrahmanirrahim. Nama pertama untuk tugasan untuk dapatan kajian, perbincangan dan kesimpulan. Itu dapatan kajian 2 orang, perbincangan 2 orang dan kesimpulan 1 orang. Jadi untuk dapatan kajian, cari 2 orang yang bertuah. 1, 2, 3. Kamu. Okay. Okay, remove. Yeah, kita tengok siapa. Terusnya. Go. Iza patut buat dapatan kajian juga. Okay. Seterusnya kita akan tengok siapa yang akan buat perbincangan. Perbincangan susah ni, perbincangan. Nuri. Okay. Dan seorang lagi akan buat kesimpulan. Azie. Okay, Azie akan buat perbincangan. Dan ini bermakna Umi akan buat kesimpulan. Yay. The little things you do that make me go crazy. I'm not crazy, you're perfectly perfect to me. You brush it off every time I tell you, your smile lights up the room. And I'm guessing that saya Nur Azimah Binti Saidin dan ini Nur Syakira. Kami daripada Fakulti Pendidikan nak menemubual saudara berkaitan dengan kerja khusus hubungan etnik kami, iaitu yang bertajuk kewangan dalam pendidikan dalam masyarakat India. Okey, jadi saya tahu apa nama saudara ni? Saudara. Nama saya Pubi Syaran, anak dan laki waranya. Okey, daripada Fakulti? Fakulti Pengajian Alam. Oh, sekarang dah SEM berapa? SEM keempat. Kiranya dah tahu yang tu lah. Ya, betul. Jadi soalan saya yang pertama adalah, apakah sumber kewangan yang digunakan untuk membiayai yuran universiti saudara? Saya guna beasiswa dari Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Dalam pandangan saya, mereka boleh meminta bantuan kewangan melalui tabung kebajikan pelajar di bahagian lewat pelajar. Satu. Kedua, Persatuan Hindu Universiti Putra Malaysia, PSUPM, mereka pun ada buat tabung kebajikan juga untuk pelajar yang miskin. So, siapa yang tidak kurang berkemampuan tu, mereka boleh meminta bantuan kewangan di situ. Ketiga, pelajar-pelajar yang kurang ada beban kewangan tu, mereka boleh bekerja sendiri ke bekerja part time lah. Dalam apa? Free time mereka, macam tu. Okay,
Okey, jadi itu saja yang kami nak tanya. Terima kasih saudara sudi meluangkan masa dan meluangkan masa saudara untuk di Timur Rama. Terima kasih. Hai. Saya Iza. Saya Duri. Kami berdua daripada Fakulti Pengajian Pendidikan. Untuk kursus hubungan etnik, kami perlu buat kerja khusus yang bertajuk kewangan dalam pendidikan untuk masyarakat India. Jadi boleh saudari perkenalkan diri. Hai, selamat datang. Nama saya Vashini Anak Perempuan Nagaraja dan saya daripada Fakulti Sains dan SEM keempat, tahun kedua Bachelor Sains menurut. Okey. Soalan saya yang pertama, bagaimana saudari membiayai yuran di saya membayar yuran saya untuk pengajian diri saya melalui duit beasiswa saya iaitu My Brain Science yang dikerjai sepenuhnya oleh kerajaan iaitu My Brain Science beasiswa. Soalan kedua, apakah cadangan saudari untuk membantu kewangan dalam masyarakat India untuk pendidikan? Okey, cadangan saya membantu masyarakat India dari segi bantuan kewangan tu, saya mengkategorikan perlu bagian satu untuk pelajar sekolah dan satu untuk pelajar yang masuk universiti. Kalau pelajar sekolah, pelajar ataupun bantuan kewangan dari segi semua alat tulis ke, pendidikan ke ataupun bantuan kewangan untuk buku semua tu melalui kerajaan lah. Sebab ada bantuan, ada banyak jenis bantuan dalam kerajaan juga dan juga NGO, tapi yang khususnya dalam NGO-NGO yang berasaskan orang-orang India. Lepas tu kalau bantuan untuk universiti, pelajar kena ambil inisiatif sendiri untuk memohon bantuan-bantuan kewangan, dan juga ada juga yang NGO yang mencarikan pelajar yang berlatar belakang daripada keluarga yang miskin. Macam ini sendiri juga ambil inisiatif tersebut untuk menapis pelajar-pelajar tersebut. So bantuan kewangan boleh dapat dari kerajaan sendiri, dan juga pelajar kena ambil inisiatif sendiri untuk cari bantuan tersebut. Dan juga banyak NGO dengan universiti juga menapis pelajar-pelajar yang miskin untuk mendapatkan bantuan. That you don't even notice, the whole world notices you. You think you're clumsy, I think you're cool. You say you're typical. Kami telah membuat soal sidik kepada masyarakat India. Okey, seramai 18 respon telah menjawab soal sidik ini, tetapi 9 daripadanya tidak valid. Okay, ini adalah nama respon yang telah kami dapatlah daripada soalan kami. Think you rule. Sometimes I wonder if you'll ever believe it. Oh, hari ini kami berada di Perpustakaan Pendidikan di Fakulti Pendidikan. Yeah. Kita orang nak cari buku tentang kewangan dalam pendidikan. Tajuk kami. So, jom. I wrote this song for you. Maybe you'll never see you what I see. The little things you do that make me go crazy. I'm not crazy. You're perfectly perfect. Little things you do to make me go crazy. I'm not crazy. You're perfectly